Ada mobil. Sekitar jam 2 saya ditelepon warga. Maksudnya ada kejadian, ada diketemukan bayi di apa terapung di pinggir sungai. Dan perkiraan warga tersebut bayinya sudah meninggal. Jadi selanjutnya kabar ini saya sampaikan kepada pihak kepolisian, yaitu Polsek Medan Kota, selaku babin kapolmasnya untuk melihat dan mengevakuasi. Kami kira itu dia. Di sungai apa itu, Pak? Sungai Deli. Sungai Deli ya, itu pas lagi di pinggir Sungai Deli. Ya, pas di pinggir Sungai Deli. Berarti warga tadi pertama kali menemukan ya, itu, Pak? Pemulung. Pemulung, kebetulan warga dari lingkungan 10. Itu yang pertama kali menemukan. Ini sudah dievakuasi, Pak, jenazah. Sudah. Sekarang ini kondisi bayinya sudah dibawa ke oleh tim inavis tadi ke untuk di otopsi. Pak, untuk kondisi sendiri Pak, bayinya itu udah gimana, Pak, ininya? Bayinya sudah dalam keadaan sudah memar, sudah kebanyakan air di dalam, sudah banyak apa kan? Minum air. Kira-kira usia berapa tuh, Pak, bayinya? Atau baru lahir, Pak? Ya, kalau apa baru lahir ya. Karena uri-urinya itu khususnya masih nampak, masih ada. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ada perkiraan dari warga setempat, Pak? Okay. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Anas, Kepling? Kepling 7, Kelurahan Hamdan. Kecamatan Medan Maimun, ya? Kecamatan Medan Maimun. Oke, Pak. Makasih, Pak. Dari media.